Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Cina. Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan Cina menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari Cina yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Presiden menegaskan bahwa Natuna adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah NKRI. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua juga perlu saya sampaikan, ini saya ulang karena 2016 sudah saya sampaikan, bahwa Natuna ini adalah teritorial Indonesia. Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya. Sejarah Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Tahun 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kepulauan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi Riau ikut menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada tanggal 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa. Berada di kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah dan berbatasan langsung dengan Laut Bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang pada era konfrontasi 1962 sampai 1966, lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna mencapai sekitar 85%, suku Jawa sekitar 6%, dan etnis Tionghoa sekitar 2%. Dari 5.000 sampai 6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis Cina. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina saat itu, Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, secara nyata, Cina melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Sparli di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB, di mana garis putus-putus yang diklaim Cina sebagai pembaharuan peta pada tahun 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan. Klaim yang membuat repot negara-negara tetangga ternyata dipicu dari kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang saat itu di Taiwan, bahwa wilayah Cina mencapai 90% Laut Cina Selatan. Meski saat itu, Cina tidak pernah menyinggung soal isu Natuna di hadapan PBB. Sejak 1996, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Pelanggaran wilayah di Laut Natuna ini tidak hanya sekali ini. Saya sendiri langsung terjun di lapangan dan di situ banyak sekali memang kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dan sudah banyak juga yang sudah kita tindak, kita tangkap, diproses hukum dan ditenggelamkan. Di operasi ini operasi sebenarnya operasi rutin, cuman wilayah kita sebenarnya wilayahnya wilayah barat. Untuk kali ini wilayahnya di bertempat di Natuna, ya. Operasi ini operasi rutin dan kita geser wilayahnya di Natuna, dimana ini adalah operasi lintas selang. Ini adalah operasi untuk berdasarnya pengamanan wilayah kedaulatan NKRI. Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan dengan keras bahwa 9 titik yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Bahkan, dikutip dari surat kabar Jepang, Presiden Joko Widodo mengatakan Cina perlu hati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam dirugikan akibat 9 titik yang digambar Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Natuna telah melanggar zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Posisi Natuna sangat jauh dari Cina,
Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak masuk akal jika Cina mengklaim Natuna masuk wilayahnya. Sampai saat ini, Natuna masih menjadi sasaran negara-negara asing untuk berlayar masuk ke wilayah tersebut. Bahkan Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna. Kapal penangkap ikan dan Coast Guard Cina diduga melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif dengan memasuki perairan Natuna pada 31 Desember 2019. Mereka juga melakukan pelanggaran ZEE seperti melakukan praktik ilegal, unported, dan unregulated fishing di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Cina untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS pada tahun 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah mengirim nota protes resmi dan memanggil Dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga pernah mengabaikan klaim Cina atas Laut Cina Selatan, kini mulai bereaksi. Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap mempertahankan klaim kedaulatan di Laut Cina Selatan. Reaksi ini disampaikan negeri jiran tidak lama setelah Indonesia mengirim nota protes kepada kapal nelayan dan penjaga pantai Cina menerobos peraturan Natuna. Pemerintah Malaysia resmi mendaftarkan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan kepada PBB pada tanggal 12 Desember 2019. Beijing lantas mendesak Komisi PBB untuk batas landas kontinen menolak klaim Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyatakan keberatan Cina wajar. Kami sudah memperkirakan Cina akan keberatan, ini normal, tetapi ini adalah klaim kami dan kami akan mempertahankannya. Vietnam juga tidak lepas dari konflik Cina mengenai wilayah laut. Negara ini bahkan mengecam Cina dengan terbuka melalui surat kabar pemerintah. Cina mungkin tidak sengaja mendorong Indonesia untuk berpihak kepada Vietnam, terutama dalam menyerukan ASEAN untuk berdiskusi tentang dokumen yang ketat dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Berbicara dalam sebuah konferensi di Hanoi, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, mengatakan negaranya lebih memilih negosiasi, namun mereka tetap memiliki opsi lain untuk merespon isu jalur air yang disengketakan.